Nanti Om bawa. Naik ini Om. Enggak usah, nanti om. ada ini kursinya om. Kursinya besi. Naik ini nanti Om. Nanti ditaruh sini, taruh sini. Nanti 1 2 3 Om colokin ya. Oh, ingat ya, jangan begini lagi ya, enggak boleh nyapa-nyapa. Ya, nyapa-nyapa. Gua potong kupingnya kalau nyapa-nyapa lagi. Asli. Benar. Kamu. Saya dengar kamu mau potong kuping kamu sendiri. Kamu dari tadi tesurin dulu deh. Jadi enggak? Enggak usah. Maaf. Ya. Spidol. Wow. Ini kan yang buat gambar itu tadi. Bentar, ada lagi. Setelah lu ada siapa? Ada si... Kayaknya si ini dah. Heh. Bang, hati-hati ya bang ya, ntar di luar ya. Santai. Nanti suratnya langsung diserahin ke petugas depan ya. Buat jalannya, surat jalannya. Oke. Kan lu yang harusnya nangis. Waduh, enaknya. Tau gak yang bikin sedih, Pak? Kenapa? Kalau Bang Edi ini tidur kan rambutnya suka jatuh. Saya suka kumpulin buat di rambut tipis saya, Pak. Buat nambal. Jadi gak ada rambut lagi. Perasaan lu bilang gini, tiap ke toilet langsung ketahuan nih. Wah, wow, Om Edi baru masuk nih. Oh iya, suka ada yang jatuh. Nih. Aduh. Kok bisa keluar sini orang? Kurang barang bukti. Hah? Kurang barang bukti. Duh. Dibebasin. Cari aja di supermarket gak ada barang bukti? Gak ada. Pinggiran deket kopi biasanya sama kacang kali ya. Bukan barang bukti, bukannya itu. Oke, salah tangkap pokoknya kalian. Enggak salah tangkap, kita cuma kurang barang bukti aja. Ini kita masih dalam proses. Lu bersalah, ya. Pak. Gak ada, barang buktinya mana? Ya barang buktinya gak ada, ini masalahnya. Itu dia. Saya yakin Anda sebenarnya bersalah. Anda harusnya masuk ke dalam sini. Kan udah, tapi kan barang cuma 1x24 jam, nanti kalau misalnya ini kan masih dalam proses penyidikan ya. Kalau, itu kan masih kalau kan? Iya, tapi jangan kemana-mana ya, jangan keluar negeri ya. Oke bang. 11. Iya. Oke. Iya. Iya. Saya mau babay. Iya, babay dulu. Gak usah, ngapain babay? Ngapain lu orang audio? Orang audio dibabahin. Orang audio masa dibabahin? Iya. Ini tuh sarang abal-abal. Laba-laba, sarang abal-abal. Lepasin sih, Wen. Ya bukan gue yang lepasin, kurang barang bukti. Itu orang nangkepnya susah loh. Kita harus urutin dulu jagung, terus beras, terus baru ketan. Gua nggak mau tahu wawaknya. Eli Brokoli harus. Edi Brokoli? Ya, harus bisa balik lagi ke sini dan mempertanggungjawabkan. Namanya Edi bukan Eli. Ya. Edi Sugigi. Eli juga dong. Ya, makanya. Itu orang kasusnya berat, kasusnya perjudian. Bahaya kalau perjudian. Kenapa emang? Ya kalau perjudian kan yang rugi gak cuma diri sendiri. Iya. Tapi kan keluarga kadang-kadang. Kan barang-barang suka pada habis. Bener. Makanya gimana barang bukti? Wedeh. Siang semuanya. Siang dan. Perkenalkan ini keponakan saya. Namanya Cuplis. Celos. Celos. Kenalkan sendiri namanya, lupa tuh bagaimana sih? Namanya Celos. Ini siapa komandan? Om Sambung. Om Sambung. Ya. Akhirnya kan saya lepas. Sambung. Sama ini. Ini keponakan jauh, tapi ya saya deketin aja. Oh gitu? Keponakan kejauhan ya kan? Kejauhan. Ya bener. Celos, ya, ini saya perkenalkan, ini anggota-anggota saya di kantor. Ya. Ini yang pertama, ini... Apa? Dia pemain film ya? Main film apa? Rafael Kulakurua Ninja. Bukan. Rafael. Oh, Trisula dong, ntar. Yang ini adalah seorang penyidik, namanya Wendy, orangnya trendy. Wih. Keren, Om. Keren kan? Rambutnya keren. Mana gak ada. Kamu jangan suka ngeledek. Kamu juga gak ada. Baru muncul udah bikin kesel. Maksudnya gayanya keren. Gaya dari mana rambutnya? Keren mana? Skinhead. Skinhead dari mana? Skinhead dari mana? Begini. Oke. Okay.
Yang sana tahanan, namanya Gilang, orangnya jarang hilang. Oh, ya. Karena ditahan terus. Karena ditahan terus. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Nah ini terakhir, polisi kebanggaan Om. Wih. Surya yang selalu jaya. Iya. Om, terang banget Om. Kenapa? Bagai sang Surya menyinari dunia. Keponakan saya tuh cerdas. Dia tuh IQ-nya tinggi banget. Iya. SD aja sampai 10 tahun. Saking tingginya IQ-nya. Bukan tinggi. Itu pantes namanya. Pantesan SD 10 tahun, gundu pilok dimutin. Bukan gundu pilok. Bukan, itu buat main gamelan. Bukan, lollipop. Ya ini kebetulan lagi libur sekolahnya. Oh iya, libur anak sekolah. Ke kantor mau lihat-lihat. Inilah kepolisian seperti ini, Calon. Oke, kalau gitu Celos, Om mau meeting dulu. Iya. Kamu main-main aja dulu di sini. Ini boleh dimainin semua, Om. Boleh, boleh. Dikata. Iya. Main-main ya. Lah di pemanasan, Sur. Jadi besok menakan saya. Iya, tapi kan saya ada tugas. Iya, saya juga ada tugas. Ini perintah loh, kasihan kalau ya. Om. Saya. Komando. Komandan. Ya, hati-hati ya. Ya, komandan. Ada Celos. Weh. Aduh. Celos. Gak boleh nyampah di sini, udah dirapihin ya. Ini kan kantor polisi kalau ada tamu. Bagai sang surya menyinari dunia. Sur, ya Win. Bantuin gua. Kenapa? Mau gua kepalanya. Om, ini apaan Om? Ini Om. Data-data dari... Ini apaan Om? Ini foto barang bukti. Foto barang bukti. Gak usah foto. Gak usah ikutan foto. Ini foto fotonya, lu gak usah foto sama itu ya. Bukan ATM! Aduh aja, udah gue isi semen nih. Om, itu biji ketapang, Om. Biji ketapang. Biji ketapang. Wen, jangan diadu lagi. Kenapa emang? Ini sebelah kanan udah keretak. Ih, masuk kucing. Ini ya, mau makan dulu atau mau apa dulu? Jangan ngacak-ngacak. Belajar aja, belajar. Dora 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 yaki. Si botak. Si gondrong. Enggak. Iya, kalau dua berdua bener. Nah, lu ngomong. Kan kalau lu ngomong si botak gua juga kena ini. Siapa namanya? Siapa ini? Celos celular. Celos. Juragan pulsa. Lahir di ambasador. Pak. Ponakannya komandan. Jangan dimakan, ini punya kuenya Pak Komandan, jangan dimakan. Saya ponakannya. Belajar aja, belajar Celos di sini. Om. Ya ponakannya Om benar. Om siapa? Pak, digetok pakai ini bunyi enggak? Jangan. Saya pengen tahu. Ini ponakannya komandan. Lagi libur sekolah, ikut kesini. Bader banget sih ini. Ini kenalan tapi belum kasih tahu namanya siapa ya? Iya, tanya tante. Tante Ayu. Oh, Ayu mah yang ini. Itu Ayu. Layu. Udah Celos, gini aja. Ikut Om ke kantin dulu mau? Nah, makan. Itu. Jangan ngajak-ngajak, ntar ngajak-ngajak di kantin. Enggak. Mana sih kantinnya? Bayar kan. Ada di sana kantin. Ayo. When you live in Tokyo, when you live in Tokyo Drift. Banget. Iya. Ini bocah kayaknya kagak acting dah. Emang begitu kayaknya dah. Om. Iya sama kembar. Kembar tiga. Pegangin gak? Kalau enggak, gue sikat nih. Jangan, Wen, sabar. Tuh kan. Iya. Dikata gue kebo kali gue di. Udah, yuk. Ayo kita Om dulu yuk. Yuk kita Om dulu yuk. Ayo, naik ini. Nanti, naik ini Om. Nanti Om bawa. Naik ini Om. Enggak usah, nanti om. Ada ini. Kursinya besi. Naik ini nanti Om. Nanti ditaruh sini. Nanti 1, 2, 3 Om colokin ya. Ingat ya, jangan begini lagi ya. Gak boleh nyapa-nyapa. Nyapa-nyapa. Gue potong kupingnya kalau nyapa-nyapa lagi. Bener. Kapot. Saya dengar kamu mau potong kuping kamu sendiri. Nih, barang buktinya Pak Wen.
Udah, orang udah lewat ulang tahunnya. Yeah. Siapa yang mau ngasih surprise? Ya, siapa tahu. Bukan surprise, barbuk. Oh, barbuk. Barang bukti. Pak Edi. Hah? Akhirnya kita bisa bawa Edi tampil ke Indonesia. Udah gak tau kemana tuh orang. Enggak, dia ada di daerah Bintaro, jadi Edi Tangsel. Eh, dia bukannya pindah ke Priuk. Hah? Edi Tanjung. Tanjung Priuk. Itu Tanjung Priuk dong. Iya. Tuh, Pak. Hah? Bener kan? Oh iya, ini sih bisa nih ketangkep, udah ke penjara. Yakin, fix kalau barang bukti ini. Ini valid. Ini dari siapa? Ini dari Pak Dika. Pak Dika gak masuk. Tapi nitipin ini. Ini barang buktinya valid. Ini bisa tangkep Edi dan bisa penjarain. Bener, Pak. Kita harus tangkep itu orang. Gimana? Bener, Pak. Kita harus tangkep itu orang. Siapa? Emang masalahnya kenapa sama dia? Nah, itu sudah merugikan negara. Ini kan terbukti dia main judi nih, Pak. Siapa? Emang kesalahannya apa? Ini dia main judi nih. Siapa? Siapa? Yang Edi Brokoli yang mana? Nah. Itu gimana? Ini yang ketawa nih, Pak. Nah, ketawa. Siapa itu? Edi Brokoli. Edinya tuh. Edi Brokoli. Coba taruh di sini. Dah, bilangin terima kasih ke Andika. Udah, berarti tinggal penangkapan lagi. Iya, Pak. Benar, Pak. BAP langsung masukin penjara. Ya udah. Ya udah ya. Siap-siap ya. Oke, oke. Pen. Barang bukti buat si Edi udah nyampe yang gue kirim. Udah. Dari gue ini. Wah. Dia nguka-nguka. Serem dong nguka-nguka. Nguka-nguka. Ini ada rekaman CCTV dari lalu lintas gue yang ngirim. Deh. Ini Andika yang nyari. Andika yang dapetin barang bukti lu. Andika lagi gak masuk. Jangan lu bela-belain terus. Itu gue yang ngirim. Ya gak masuk tapi dia tetap kerja buat istrinya. Nah, emang benar. Emang dia kerja buat siapa? Buat istrinya. Ya benar. Nah, ini barang bukti udah ada. Soal rekaman CCTV dari lalu lintas itu dari gue aksesnya. Dan gue kasih waktu si mobilnya Edi Brokoli ini atas nama Edi Brokoli. Ada parkir di situ. Di tempat perjudian. Mahyong. Gua enggak percaya sama lu. Ini Andika yang cari barang buktinya. Lah, lu lihat aja belakangnya Surya Was Here, tulisannya gitu. Ya udah, taruh di sini. Ya. Ngopi yuk. Temen gua buka tempat kopi baru di Kalimantan, yuk. Ikut deh. Kejauhan. Jalan-jalan Kalimantan, jalan. Kejauhan. Iya, yuk. Mendingan ke Sorong, mau Sorong. Jauh banget. Weh, Bobo. Kus. Bilang gua. Ya Allah, udah ya. Udah, jangan. Jangan diberantakin, ini ntar Bu Ayu. Siapa ini? Siapa sayang ganteng ini yang ngacak-ngacak? Ngacak-ngacak sama itu, siapa? Om Nanahat. Nanang. Nanahat. Bener dia lah dibalik, ya Nanahat. Iya bener sih, Nanahat dari sana. Dia yang nyampah? Iya. Bener lang, lu yang nyampah? Bener. Lah gue dewasa yuk. Om Gilang jangan bohong, Om Gilang jangan bohong. Asik, kamu iya. Jangan nakal, gak boleh nakal, ganteng, cakep, manis. Mana sih Pak Komandannya emang ini? Ponakannya bader banget begini, bukan suruh pulang lagian lu. Makanya. Ingat ya, jangan begini lagi ya, gak boleh nyampah-nyampah. Iya, maaf. Nyampah-nyampah, gue potong kupingnya kalau nyampah-nyampah lagi. Bener nih, kamu. Kuping dari gua ngomong pelan sampai kenceng nih kuping dia. Dia. Om, kuping aku mau dipotong om. Nyontohin yang gak baik nih orang nih. Benar. Jangan bohong. Jangan bohong ya. Dia mau baik. Saya dengar kamu mau potong kuping kamu sendiri. Enggak dong. Kamu marahin ponakan saya ya? Tidak mungkin. Dia emang nih dari tadi nyampah. Ini anak baik, pinter, cakep. Baik banget, duduk.
dari tadi diem. Bener kan? Mengang-mengang toto ngiler aja. Bener kan anak saya? Dia mah. Hey. Ini keponakan saya orangnya sweet banget. Bener. Lucu, lihat aja tuh. Rambutnya juga belum numbuh. Masih balita. Ya. Emang dipotongnya. Mau makan apa, Selos? Mau ketoprak. Ketoprak? Iya. Beli, mau, sayang. Yuk. Kita beli ketoprak. Mau pakai kuah gak? Oh. Mau? Oh. Ketoprak pakai kuah, tolong cariin. Ada ya, ada, kalau mau diusahain ada. Iya. Usahin. Ya udah, sudah beliin makanan ya buat dia ya. Asik. Minumnya mau apa kamu? Udah apa aja om? Enggak, jangan. Cariin air got. Got itu singkatan. Apa itu? Gula on the way. Oh, oh masih tawar berarti. Masih tawar ya. Ya kalau bisa gulanya gula biang biar batuk. Iya. Udah. Ke ruangan om Andre aja. Oke, ayo. Ke ruangan om aja. Kita main, ya, ayo. Main. Sini ya. Gitu dong. Sini dong, sini. Bader. Hah, duitnya apa? Mana? Dia minta duit, kalau bisa 500.000 lah ini. Iya. Pakai duit kamu dulu aja, nanti om ganti. Iya. Ya, kan duit cash. Aku gak punya duit om. Iya nanti om transfer ke rekening kamu. Kamu punya rekening kan? Aku gak punya juga, belum boleh. Ya kamu gak usah jajan, gak usah jajan. Main aja sih. Jajan! Main di ruangan om aja. Omnya pelit, biarin. Omnya pelit. Main di ruangan om aja. Besok kita demo aja deh. Ya. Apalagi tersangka udah ada barang bukti tambahan. Tersangka udah jelas-jelas gak ada barang. Duduk dulu. Hey. Ini kan ada kursi sih. Iya, saya kan lagi bicara. Loh, ini kan yang pernah kita tangkap juga waktu itu. Kenapa saya dibawa lagi ke sini kan udah jelas gak ada barang buktinya. Oh, di sini. Kan udah jelas gak ada barang bukti. Hei. Barangnya udah di belakang. Saya udah di sini. Hebat. Cepet ya. Saya kan. Hebat. Iya, ya. Kenapa? Anda kenapa lagi nih? Masalah apa lagi? Loh, saya yang justru bertanya kenapa saya dipanggil lagi ke sini. Langsung kan di BAP aja. Waktu saya keluar kemarin. Keluar kemana? Jangan ke sana, ntar kerja. Udah pakai helm, Pak. Coba madep ke sana. Madep ya. Waktu kemarin kan saya keluar dari itu meninggalkan makhluk yang satu itu. Ada jadi ngapain pakai begitu? Asik. Makanya dong, pakai ini dong. Nih. Pak. Ramah. Ya boleh deh. Anda hanya mengganggu waktu saya saja, Pak. Jangan. Tidak barang. Mungkin anggota saya menangkap Anda tidak ada alasan. Anak motor. Sepeda. Oh, motor. Bukan, supaya sama-sama pakai helm. Iya. Nah. Saya penasaran kalau dia pakai helm, Pak. Muat gak ya? Muat. Tepuk tangan dong. Kan ini pakai perjuangan. Muat. Kan pakai helm begini aja ya. Saya begini, Pak. Dibengkek dulu ya. Iya. Jadi orang ini sebenarnya beli helm gak perlu busa. Cukup tempatnya aja. Karena rambutnya udah jadi busa. Saya kalau naik motor cukup bawa spidol hitam. Buat? Bikin tali helm. Maaf saya tidak bercanda di sini. Ini enggak apa sebetulnya. Lebih sama lagi. Ini kita juga tidak sedang bercanda. Cuma saya penasaran kalau pakai helm sepeda gimana? Cie enggak gawean. Coba dulu. Enggak apa-apa. Coba. Sok atuh. Dipakai biar kita bisa tahu. Ya ukurannya jangan ukuran anak-anak. Ya dicoba dulu. Coba dulu. Inilah kenapa saya tidak pernah ikut olahraga arung jeram. Kenapa? Semua harus pakai helm begini kan? Iya kan? Iya. Tapi pas dia yang makin jadi kayak Bang Mali ya. Malah jadi kayak topi tuh, begitu. Hei, kamu ngapain kesini? Nah, saya penasaran kalau full face. Sudah cukup dong. Kok penasarannya nggak berhenti? Kalau full face bagaimana? Pengen lihat mereka tuh. Penasaran di sini. Penasaran kalian tuh emosi ya? Coba. Aduh. Orang dicobain helm. Bismillahirrahmanirrahim. Eh nggak muat ya kayak gitu. Eh nggak muat. Hei. Sebentar, boleh berdiri? Ini helm kayaknya jangan dibeli. Karena busanya sampai keluar. Kayaknya kita wawancaranya pakai ginian aja deh. Nyaman gak ngobrol begini? Enak. Gimana Pak? Gimana? Oke.
Jangkut. Nah, gitu loh. Allahu Akbar. Jadi ngambil yang mana nih helm ini? Gak ada. Ngambil. Aduh. Ya itu kalau pakai helm full face tuh. Mau yang mana lagi, Mas? Kayak sales helm gua. Dengan Bapak Edi Brokoli. Betul. Kenapa namanya Brokoli? Karena menurut Bapak. Ya saya enggak tahu. Apa karena Anda suka? Bapak Edi Cilok kan? Cagur. Kalau Cilok Iron Man dong. Kan itu maksudnya. Cagur. Oh, Cilok brokoli, botak. Iya. Oh, berarti karena dia kayak brokoli rambutnya seperti itu. Siapa yang ngasih nama pertama kali itu brokoli? Brokoli. Anda sendiri atau orang? Orang lah. Siapa? Ingat namanya? Bapak dikasih nama sendiri. Nama sendiri? Nama sendiri. Enggak, sama Bapak. Nama saya. Sama Bapak. Sama Bapak sama Ibu. Makanya pasti orang. Bener juga sih. Orang, bener. Nama ke saya. Nama orang. Komandan aja yang nanya deh. Saya dari segmen awal emosi mau sama komandan. Anda konsisten dengan rambut keribu seperti tentunya, ini, Pak. Tidak mau berganti gaya? Alhamdulillah tidak perlu, Pak. Pernah. Kita ada beberapa contoh gaya rambut. Mungkin Anda mau coba mencari inspirasi. Seperti ini mungkin. Jadi kayak maksudnya biar nggak bosan ya. Ini namanya gaya emo. Oh, emo. Yang atau mungkin yang kedua seperti ini. Nah. Woyoy. Yoman gak nih? Suka yoman. Gak? Suka udah yoman ya? Belum? Udah yoman banget, bro. Kemarin gue yoman 2 minggu. Hah? Isoman! Isoman. Isoman. Ini gak suka, ya? Ini kurang suka. Maksudnya kita bisa kepangannya berbagai jenis. Oh, berwarna-warni juga. Atau ini. Nah. Bagus kok itu. Tapi mukanya sama semua ya? Iya. Kamu gak pernah sama sekali ganti gaya rambut ya? Gak pernah sih, karena terpaksa. Kalau lu di bonding panjang? Kasian tukang bondingnya. Tapi pernah? Dicatok ya? Dicatok, iya. Panjang memang? Enggak juga. Rambut saya banyak. Dia ngejenggang loh, ntar lama-lama. Dan Mas Edi ini suka menyembunyikan sesuatu di balik rambut. Mana? Seperti sendok, pensil, kulkas dua pintu. Kulkas pernah juga, ya kan? Harley chopper. Penipuan-penipuan yang terjadi, barang buktinya bisa jadi diumpetin di rambut. Kan? Maaf ya. Iya. Saya coba cek dulu ya. Cek dulu ya. Apa ini? Oh my God. Parah. Apa ini? Wah, sendok. Kan kita disarankan untuk bawa alat makan sendiri. Iya, makanya masa pandemi seperti ini. Ada lagi. Maaf. Ya. Spidol. Wow. Ini kan yang buat gambar itu tadi. Oh iya, banyak betul. Banyak banget. Wah, kok ini lembek? Wah, upin. Sebentar, ada lagi. Kegedean. Kalau di dalam rambutnya jadi kecil, begitu keluar jadi gede ya? Oh iya. Kayak orang lahiran ya? Nah jadi Anda memang tidak pernah melakukan seperti itu ya? Tidak pernah. Tapi dicurigai pernah. Dicurigai pernah. Di Brazil. Oh pernah kejadian? Wah sangat menegangkan. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Gak ada, kita gak nyiapin. Oh gak nyiapin. Bapak ceritain. Nih sebut ngebahas seorang nih dari Indo. Di Brazil mau pulang ke Indonesia lagi dari Rio de Janeiro. Terus udah nih di imigrasi, gue paling belakang. 1, 2, 3, 4, sampai 14, gue di stop, dipisahin. Dicurigai ternyata. Menyimpan sampai sesuatu. Masuk ruang kotak itu yang ada tirainya gitu. Terus ngeluarin pakai sarung tangan, udah tegang. Rambut saya di krimbat. Enggak. Ditelisik, diungkari, ya. Harusnya mereka ngelewatin X-ray deteksi itu kelihatan dong. Kan ketika masuk bunyi. Sebelum X-ray, Pak. Oh. Sebelum X-ray. Masih X-Men ya. Xbox. Masih Xbox. Bener. Ya. Tapi walaupun begitu, beliau ini ternyata sering donor darto ya selama 4 tahun. Donor darah ya. Temen banget sama darto, sampai keinget-inget mulu. Darto didonorin gimana ceritanya? Saya kok kebayang-bayang darto. Darto keinget terus. Donor darah selama 4 tahun ya? Lebih, Pak, alhamdulillah. Sampai sekarang? Dari umur saya 18. Wow.
Sekarang 45, jadi berapa tahun silahkan dihitung, Mas? Dari 20 tahun ya, 22 iya. tahun ya. Ya gak ada yang benar ya ngitung tahun, disini 27 ya. 27 tahun. Ya pantesan kalian 27 prestasinya. Tahun mendonorkan darah Anda. Alhamdulillah. Setahun berapa kali? Maksimal setahun kan maksimal 3 kali. 3 kali. Maksimal. Sampai sekarang rutin seperti itu? Insya Allah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah saya baru 63 kali saya kandung. Wah, 63 kali. Kenapa? Pak, kenapa Pak? Kenapa, hei? Masih ngitung. Kan gampang itu begitu pakai penimbangan mah. Matematika gua agak lemah. Enggak, soalnya tadi udah dapet nih, tiba-tiba ada yang pada nyeletuk. Masih ngitung, hilang lagi. Pas udah mau dapet, masih ngitung, hilang lagi. Ah, elah. Pak Edi, Anda tetap harus kita tahan. Siap, Pak Komandan. Tapi kita akan menunjukkan barang buktinya kepada Anda supaya Anda tahu bahwa kesalahan Anda di mana. Mana barang buktinya? Silakan buktikan. Mana barang bukti ini silakan. Anda tidak bisa mengelak dan harus kita penjara. Buktikan. Hah? Kasih tahu, Hes. Kosong. Kacang. Kacang. Kok kacang? Ini mana? Ini. Mana Wen barang buktinya, Wen? Wen, tadi lo lihat kan tadi barang buktinya ada. Mana barang buktinya? Tadi lihat, ada, kan? Komandan. Foto, handphone, sama capturean ini. Capturean WhatsApp-an. Kok gimana masa barang buktinya bisa hilang? Hei, saya bilang kan barang buktinya dia ada. Malah jadi Ultraman. Saya sudah barang bilang kan barang hilang. Siapa tahu tadi ada di sini. Jangan Bapak bilang gak tahu, ini kan tugas kalian. Lo enggak, saya sama Surya tadi cabut, tadi ada di sini, Komandan. Ya lo tinggalin di sini. Ya, ya kan aman. Kalau kita enggak bisa membuktikan, ini bisa bebas lagi berarti. Oh Mas, God. Anda yang menukar barang bukti ini? Oh, tentu tidak. Gini deh, buat Bang. Anak kok coba-coba. Setelah lo ada siapa? Ada si... kayaknya si ini dah. Kantor, gue sih berharap biar nih kantor berantakan mulu, biar gue rapihin mulu. Iyalah, gue kan nobe. Apa? Gak ada masalah, gak usah panik. Gimana nih? Udahlah, udah rapi. Tenang kan kalau gak ada... Ah, ini pentol korek. Biar kamu ya, biar ketahuan bandar lu ya. Bucah bandel banget, lu kecilnya gak dibedong kali ya? Ah, kena kan lu? How are you guys? Ah, iya, iya. Mana aja pada ngunyah ya? Ngapain sih? Kok lu mencurigakan? Eh, salah. 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 Kalian ngerti konsep salah-salahan gak sih? Bukan, salah, salah. Bukan gitu. Oh, ya gitu salah-salahan. Konsep salah-salahan tuh bukan kayak tampol-tampolan. Lalu? Eh. Barang bukti hilang, pasti lu kan, Sur? Kok gua sih kan? Lah kan lu terakhir tadi. Tadi lu ngaku-ngaku lagi tuh barang buktinya dari lu. Emang dari gua? Dari Dika kasih ke gue kan. Dika tuh dari gua, sebagian besarnya, kayak 80% dari gua. Terus kan kita cabut. 80%. Gua papasan ngeliat si ini nih, oren ini nih. Lah? Saya yang disalahin. Berarti lu? Demi Panga. Lu tuh pasti. Pokoknya gua udah ngasih saran ke kalian berdua ya. Iya, nanti bareng ke gue, ada Surya, abis itu udah. Gua cabut. Cabut, gua berdua sama Surya. Nanti ekor mata gua ngeliat dia nih, papasan sama lu. Lu berarti yang masuk terakhir, berarti ke ruangan. Apa yang terjadi di ruangan itu? Saya gak tahu beneran. Gak ada, tadi pas gua buka. Setelah lu ada siapa? Ada si... kayaknya si ini dah. Ngerti gak bedanya? Bukan apa-apaan?
Eh. Iya, ayo bukan ngomong. Tidur kagak pakai bantal. Dia lagi ngasih pengharum ruangan kamar mandi. Apa sih? Gak boleh ribut, gak boleh ribut. Eh, udah. Udah, gua kesel banget kalau dia udah mulai joget. Ya lu kan emang cocok berdua. Tahu lu. Lu yang mancing dia yang joget, gua jedotin lama-lama nih. Apa? Bapak Wendy, Pak Surya, Gila, dan Bu Hesti, kalian meributi sesuatu pastikan. Ya, iya. Saya ya. Punya buktinya siapa yang sudah bikin kegaduhan di kantor ini. Hah? Saya sudah punya buktinya. Gak usah pakai putar. Gak usah banyak tingkah dong. Gak usah banyak tingkah, kolesterol lu kambuh. Sakit banget sini. Siapa sih? Wah, si celong tuh. Celong. Matanya celong. Hitam matanya. Gak pernah tidur. Begadang, doi. Itu iseng banget deh dia. Bader banget tuh anak, Bu. Harus kita kasih pak. Gue udah lihat ini anak nih semena-mena ee, waka-waka ee. Semena-mena ee, waka-waka ee. Semena-mena semena-mena, hanya-hanya Afrika. Wah. Dari tadi makanin permen kojek mulu alus lidah lu lama-lama. Nih. Ah kan keselak. Udah jangan banyak gaya kamu ya. Kamu terbukti. Anda gak tahu bapak saya bintangnya apa? Bintang 7 kan? Akhirnya. Kamu yang malah gue nih. Oh iya. Bapaknya serbuk. Aduh. Duduk. Duduk. Berani lu ya sama kita. Iya lu ya. Mumpung gak ada omnya nih. Sini duduk. Pindah situ. Berantak-berantakin, barang bukti dihancurin. Ih, gak ada polonya nih bocah. Eh, pegangin gue starter nih. Halo? Ntar gue panasin dulu. Oke, kita langsung ke dia aja nih, kita tanya-tanya. Nama kamu sebenarnya siapa sih? Joshua Marcellus. Joshua? Taulani. Marcellus? Taulani. Taulani. Oh, gue jerot kali lu. Satu marga, kan ponakan. Oh iya juga. Ya oke. Okay. Iya, kan ponakan sambung katanya. Iya sih. Kamu dari tadi, tesurin dulu deh. Jadi enggak? Gak usah. Pengen banget dicek nih orang. Berarti dia enggak kenapa-napa. Kamu tinggal di daerah mana? Bekasi. Gak ada daerah Bekasi, kan? Bekasi. Bekasan, kiusan. Bekasan. Bekasi. Berarti kamu yang menghilangkan barang bukti yang ada di ruang arsip tadi ya? Enggak, itu fitnah. Jangan bohong kamu. Kalau memang kamu menghilangkan barang bukti, kamu bisa ditahan loh. Masa? Iya. Ditahan di situ, di kamar. Tahan berat. Di situ lah. Dipancing. Paling gak kuat tuh, gak kuat. Mancing lagi Cahyono. Benar, kuat, kamu yang ngilangin barang bukti. Tadi barang buktinya isinya kacang soalnya, itu kacangnya kalau pasang kamu. Iya, itu kacang-kacang kamu kan? Bukan, iya. Kacang panjang tadi tuh. Iya, iya kacangan dia tadi. Ini bocah perutnya gue pasung lama-lama ini. Gimana sih? Bukan, bukan punya aku. Udah kelihatan dari sisi sini kalau sisi sini. Iya, oh iya dari sini ya. Dari. Salah lagi. Bahwa Anda menukar sepertinya barang bukti yang seharusnya bisa menahan seseorang. Siapa yang mau ditahan sih? Ada, kamu gak perlu tahu. Krilin, gua kasih tahu ya. Airbender. Ada tiga ya. Ini tuh barang bukti penting. Gara-gara barang bukti itu hilang, akhirnya orang itu dilepaskan. Bagus dong. Kok bagus orang dia bersalah? Tapi kan jadi keluarganya bisa ngeliat papanya lagi. Ya, aduh iya lagi. Iya tapi buat masyarakat. Coba. Merasa bangga. Kenapa lo soal berhenti kan kalau kayak gitu. Ya. Bayangin coba. Terangkanlah. Terangkanlah. Udahlah kamu gak usah pakai alasan seperti itu. Pake alasan itu barang bukti dan harus ada sama kita. Dan kamu bisa dimasukin ke dalam penjara. Karena kamu sudah menghilangkan barang bukti. Ya. Celos kan di arsip tuh ngapain aja tuh. Udah ngaku aja. Ngapain tadi? Cuman ini doang, nungguin om. Iya sambil ngapain. Ngobrol sama Kayu. Eh sebelumnya. Gimana ngobrol sama Kayu? Iya. Lu rayap. Kayu. Kak. Ngobrol sama Kayu. Makanya ada jeda.
Kayu. Nah. Jangan bohong kamu. Tadi bener. Tante lihat kamu lagi ngorek-ngorekin buntut. Buntut apa? Kecek ya kamu korek-korek di situ. Oh, mau diputusin, mau diputusin. Iya, putus. Dia putusin buntutnya dia juga. Buntut depan. Kamu di media sosial katanya mengaku sebagai orang botak terkuat atau apa itu? Orang bilang. Hah? Orang botak orang terkuat? Ngaku botak terkuat di bumi? Nggak ngaku, orang yang bilang. Kenapa orang-orang bisa bilang kamu orang botak terkuat di bumi? Deddy Corbuzier, Aji Strongman. Ya. Siapa lagi lah semua yang kuat-kuat. Kalah sama saya. Kenapa? Apaan? Karena terkuat di bumi, udah pernah tes. Tes apanya? Yang dites apa? Kekuatan. Kan iya ngapain? Panco. Sama? Lomba lari. Terus? Angkat beban. Angkat beban berapa kilo? Waktu itu 120 kilo. 120 kilo? Iya. Sama Om Deddy, kamu yang menang, enggak? Iya. Deddy dukun kali dia. Sama Deddy, Om Deddy kamu menang? Bener. Deddy Miswar. Pak, pa, bentar ya, permennya saya ambil. Dicariin Stephen Chow. Berarti kamu Dok memang aja kuat karena dia juga katanya gini, dia kadang-kadang suka menawarkan diri untuk dipukul. Asik perutnya. Kita tes nih. Oh, ada nih, ini ada nih. No. Lalu minta dipukul. Siapa yang paling kuat di sini? Pak Wendy. Lo gimana? Gini gua. Kungfu bisa, samurai bisa, Pak Wendy. Pak Wendy paling kuat loh di sini. Kalau begitu harus diadu. Biar jelas sama-sama botak. Wah, wow. jadi sih, Pak. Dia mengaku sebagai... Ayo, Pak Wendy. Pak Wendy pasti bisa. Ngapain pasti sih, bisa, Pak Wendy. Ya. Ayo. Namanya anak muda, Bu. Iya, Pak. Gua kira gak pakai gituan, Mas. Semua juga kuat. Masa? Nanti pas naik halilintar, pas gini teriak. Weh! Situ kameranya, situ. Oke. Ya, foto ntar. Oke. Malah balik kembali. Muter lagi, muter lagi nih. Enggak. Si Wendy bocor banget. Lucu, si Wendy malu. Mama udah gak tahan sama tingkah polanya. Iya. Tati, Tati. Ada baik lagunya si Wendy, Mada. Ada baik laganya. Iya. Ntar gak apa-apa. Jok dulu. Ada baik lu, mah. Ah, menghibur banget lu, mah. Lu mah ngebikin hati orang ceria mulu, weh. Lama-lama lu yang gue tonjok ya. Sambutan mulu. Lama-lama dia yang gue tonjok ini. Takut tangan gue kayak yang keseleo. Ya. Kuat paling kenceng. Lu coba lu. Karena kan pakai begituan. Oke lah, tapi biasa aja. Sakit enggak ulu hatunya? Ulu hati. Ya. Ulu hatu. Meluat ulu jari. Pak, Pak itu. Itu. Visio. Itu tangannya. Visio, Visio. Bisa aja gitu. Pak itu. Ya enggak ada apa-apanya. Visio, Visio. Ya karena kan itu ada Visio. Itu. Fisioterapi, fisioterapi. Si Wendy mah ada aja lah, enggak ada. Untung tumbuh ya. Laganya menghibur warga banget si Wendy. Laganya menghibur rakyat si Wendy mana. Ini enggak apa-apa nih? Enggak apa-apa. Tuh, ayo Pak Surya. Harus kalau mukul harus dari sini. Iya. Jagoannya Caman nih. Ayo Surya, si Surya juga nih bocor lagi baik. Komentar warga mulu. Kayak enggak, kayak orang lagi tanding voli. Yang nonton mama. Mau mukul dikomentarin. Ayo Surya, ayo Neng. Ayo. Siap ya? Iya. Kocak dia mah. Dua, kocak tiga. Kocak dia mah. Iya. Apaan? Gak apa-apa. Gak apa-apa.